Selamat siang, Dok. Perkenalkan, saya apoteker Putri Rosita Kusumaningrum. Saya apoteker di Apotek Kusuma Farma yang beralamatkan di Jalan Krian nomor 27 Surakarta. Apakah benar ini dengan Dr. Linda Wakti, spesialis onkologi dengan alamat praktik Jalan Planet nomor 35 Surakarta dengan nomor telepon 0271-765-432? Selamat siang. Ya benar, saya sendiri. Ada apa ya, Mbak? Maaf mengganggu, Dok. Pasien dokter bernama Nyonya Tina, umur 33 tahun. Apakah benar pasien dokter? Apakah dokter ada waktu? Karena saya ingin mengkonfirmasi terkait resepnya, dokter. Iya benar, itu pasien saya. Silahkan, Mbak, saya juga lagi tidak sibuk. Pertama, terkait tanggal di resep, Dok. Di sana belum ditulis untuk tanggalnya, Dok. Itu tanggal berapa ya, Dok? Oh iya, saya lupa menuliskan. Untuk tanggalnya ya, Mbak. Itu resep tanggal 27 Oktober 2020 ya, Mbak. Baik, Dok. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, Dok. Untuk pasien mendapat obat diantaranya Sibramax 1 kali sehari 2 tablet untuk diminum hari ketiga haid. Kemudian doksisiklin 2 kali sehari 1 tablet hari keempat haid. Untuk torasik 3 kali sehari 1 tablet untuk HSG. Dan pronalges 1 kali sehari 2 tablet itu diminum 1 jam sebelum HSG. Kemudian saya ingin memastikan untuk bentuk sediaan obat Sibramax, torasik, dan pronalges, sediaannya apakah benar untuk sediaan tablet ya, Dok? Iya benar, Mbak. Sediaannya tablet tersebut untuk penggunaannya sesudah makan ya, Mbak. Kecuali obat pronalgesnya, penggunaannya 1 jam sebelum HSG. Baik, Dok. Untuk obat doksisiklin, apakah benar hanya 20 kapsul saja ya, Dok? Karena kan saya melihat dari memes, lama waktu penggunaan obat tersebut selama 7 sampai 10 hari berturut-turut. Dan untuk obat pronalges, apa benar 3 tablet untuk diminum 1 jam sebelum HSG ya, Dok? Oh, maaf. Mungkin saya salah menulis, Mbak. Maksud saya untuk obat doksisiklin yaitu 28 kapsul dan obat pronalgesnya 2 kapsul. Baik, Dok. Saya ingin bertanya lagi, Dok. Pada obat antibiotik dan analgetiknya kan terdapat duplikasi obat, Dok. Jadi, saya sebagai apoteker menyarankan untuk menggunakan salah satu obatnya saja, Dok, yaitu doksisiklin 100 mg untuk infeksi radang panggul dan pronalges 1 jam sebelum HSG. Nah, mengingat resiko resisten obat lebih besar dibanding manfaatnya, Dok. Nah, kemudian apakah lebih baik mengganti obatnya atau bagaimana ya, Dok? Oh, ya, Mbak. Untuk dosis dan yang lainnya tidak masalah ya? Tidak, Dok. Ini obat yang saya sebutkan tadi saja, Dok. Ya sudah, Mbak. Saya ACC obat Sibramax dan Torasit tidak diberikan kepada pasien. Baik, dokter. Oh ya, Dok. Tadi kan pasien memberitahu saya bahwa ternyata ada infeksi yang serius di dalam saluran yang menuju indung telurnya. Dan disarankan setelah menerima obat akan datang lagi dengan membawa obat-obat tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada penyumbatan di dalam saluran tersebut. Itu bagaimana ya, Dok? Oh, oke, Mbak. Begini, Mbak. Tolong disampaikan kepada pasien bahwa ibu tersebut setelah menerima obat langsung diminum. Dan jika haidnya sudah selesai, untuk kembali berobat kepada saya untuk melakukan HSG. Menurut saya itu harus disampaikan kepada pasien. Apa ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Baik, Dok, akan saya sampaikan ke pasien. Kemudian saya ingin mengulang lagi ya, Dok. Tadi kan untuk obat Sibramax dan Torasik dihentikan. Kemudian obat doksisiklin 100 mg jumlahnya 24 kapsul, sediaannya
kapsul, aturan pakainya 2 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan untuk hari keempat haid yang diminum berturut-turut sampai habis. Dan untuk Pronalgesnya dengan dosis 50 mg, jumlahnya 2 tablet, untuk aturannya 1 kali sehari 2 tablet diminum 1 jam sebelum HSG ya dok, apakah benar dok? Iya mbak, sudah betul seperti itu mbak. Baik, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf jika saya mengganggu. Ya, sama-sama mbak, selamat siang. Ya, selamat siang dokter.